selalu dan kita bersemangat untuk melakukan kegiatan pembelajaran kita. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita ini, sebelumnya kita berdoa kepada ketua kelas. Silakan pimpin doanya. Siap, berat. Biar lebih jelas apa itu haluan, apa itu utara, apa itu...
dengarkan bersama. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menanyakan hasil
Utara magnet berupa utara magnet berupa disebabkan adanya magnetik yang ada di atas kapal, yaitu logam-logam yang ada di kapal tersebut. Sehingga kompas magnet berubah-ubah pada mawar kompas. Perubahan ini adalah dampak adanya pengaruh magnetik yang ada di atas kapal. Setelah saya akan bertanya kepada dua-dua, apa banyak terjadi perubahan utara magnet sehingga berubah menjadi negatif atau positif? Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan kompon dalam. Perubahan ini adalah dampak adanya pengaruh magnetik yang ada di atas kapal. Apa sudah bisa dipahami itu maksudnya? Sudah. Nah, ya, kita berikan aplaus pada kompon dua. Ada tiga